semua, semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat dan tak salah ilmu yang saya ada. Pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Hai semua, selamat pagi. Ya Allah, akbar deh. Aku dah nak buat live, kata deh. Alright. So, siapa yang dah tak sabar untuk cookies yang baru untuk tahun 2022, sabar menanti dalam proses lagi. Dalam proses lagi, benda semua siap ada. Tunggu kita nak kacak-kacak dulu. InsyaAllah lah kita akan launchingkan, sabar. Join saya punya live untuk pagi ni, type dulu kat komen, clear ke clear. Assalamualaikum, Noris dengan Mi'ain, tak ada work from home. Assalamualaikum, selamat pagi Noris. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mi'ain, work from home. Tinggal saya dengan tim-tim yang lain sahaja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Alright. Assalamualaikum Nori, semoga sihat dan bertenaga selalu. Yes. Assalamualaikum Nori, selamat pagi. Assalamualaikum Nori, waalaikumsalam. You all dah breakfast ke? Sudah breakfast ke? Ambil tenaga dulu pada pagi ni, kena breakfast ni. Kerja-kerja juga, breakfast. Wah, kuih raya. Tiada hari raya tak? Gitu deh. Orang lain dua kali tahun kita tiada hari lah raya. Gitu. Hari raya. You all dah breakfast ke belum? Belum lagi. Makan dulu. Pergi makan dulu. Ke puasa. Ganti puasa Pergi makan dulu, kata dia. Baik-baik kena makan dulu. Gitu deh. Macam saya, okey. Kadang-kadang kena makan. Macam dulu okey jugalah. Maksud saya study dulu tak ajaklah makan. Tengah hari pun makan. Tengah hari makan. Orang kata catur lalu. Pagi dengan tengah hari. Lah ni tak ada lah. Lah ni sebab orang kata kita guna tenaga yang banyak. Okey, jadi kena breakfast. Albi duduk kat mat. Penat kat tadi. Gitu. Ada buat kuih cookies ke tak? Ada. Nak try dulu pun boleh. Sekarang ada set raya, 3 bekas hanya RM30 saja. Boleh try dululah yang pack kecil, mana tahu kan. Sebab kebanyakan macam itulah. Ada yang dah cukup dah untuk raya, ada yang saya boleh try lagi, tak apalah saya try pack yang kecil dulu sementara kata lah ni ada promosi. So dah order yang kecil, dah nak book untuk raya. Alhamdulillah, syukur nikmat. Nak beli macam mana? Boleh beli dekat Shopee ataupun beli dekat Bayu. Nanti kita akan bantulah macam mana dapatkan Crunchies Almond by Noris. Good morning, say good morning. Selamat pagi. Pagi. Okay, terus. Pergi makan dulu. Siapa yang belum makan lagi, pergi makan dulu. Minum air dulu, teh dulu, teh oil dulu, Nescafe, Coca-Cola dulu. Buat ambil naga dulu. Assalamualaikum. Nak tanya biskut kena bakar dulu ke baru letak serbuk? Tak bakar lagi. Yo sekali je bakar. Kira-kira lepas dah terak celuk, lepas dah celuk baru kita bakar.
tu. Oh, celup. Kalau macam terak-terak tu dia dia cepat sikit. Celup ni lambat sikit. Ya. Ah, dia lambat sikit. Oh, kata. Nak beli boleh beli dekat Shopee, you all type je Shopee Shopee dan boleh dapatkan kat situ lah. Sekarang kita ada promosi 8% untuk setiap item. Ah, jadi you all boleh pilih lah, you all nak yang yang mini ke, yang apa kata, yang 2-in-1 ke, boleh pilih. Sebab dia ada banyak pilihan kat situ. Ataupun boleh pilih dia kat Bayu, nanti kita akan bantulah macam mana dapatkan Crunchies Almond by Norris. Alright. Amai celup-celup. Okay, ada yang kata, ada yang tanya apa tu, warna coklat, warna merah tu letak pewarna kok. Kalau okay, kita kena tahu deh konsep ataupun macam mana kita nak buat cookies premium. Okay, kalau macam cookies yang biasa, kalau setahu saya lah, okay, setahu saya, kalau macam kita nak buat cookies tu yang biasa, okey, padai dengan kita gunakan pewarna sajalah. Tapi kalau kita nak jadikan dia tu adalah cookies premium, you all kena masukkan something. Betul, something. Something tu maksudnya apa? Maksudnya you all kena masukkan Imalco. Untuk kita nak jadikan cookies kita tu adalah cookies premium. Okey? Gitu deh. Alright, kalau untuk kita nak cookies premium tapi just letak pewarna tak rok tu, kata dia, tidak rok gitu. Okay, so kita nak biar kata cookies kita tu adalah cookies premium, kita kena letakkan something. Kita letakkan Imalco, kita letakkan serbuk koko, kita letakkan banyak ramuan untuk nak jadikan benda tu adalah cookies premium. Selain kita masukkan bahan-bahan premium macam serbuk badam, coklat chip, cornflake, nestum, untuk nak jadikan kita cookies kita tu adalah cookies premium. Gitu deh. Tahun lepas Kak Siti order 2 bekas, sedap sangat. Tahun ni wajib kena try sebab tahun ni ada best sangat. Okay, tahun ni sangat-sangat best lah untuk raya tahun ni deh. Okay, so siapa yang nak dapatkan best tu, jangan lupa grab untuk tahun ni punya raya. Okay. Okay, sambil-sambil kena shop. Sambil-sambil dapat, sambil-sambil kata dapat gratis. Emang mana tahu rezeki memihak pada you all. Okay, alright. Mana tahu boleh buat kata something untuk, sebab tahun ni kita akan buat something yang special, yang lain daripada yang lain. Okay, alright. So jangan lupa grab untuk raya tahun ni. Tahun lepas kita tak ada pun macam apa tu, kita ada promosi untuk tahun lepas, untuk raya kita ada promosi. Okey, untuk raya tahun lepas kita ada promosi. Tahun ni pun insya-Allah ada. Cuma kita ada yang tambahan yang lain. Okey, tambahan yang special, sangat-sangat special edition untuk tahun ni. Gitu. Alright. So, lagi banyak you all grab, lagi berpeluang yang sangat-sangat besar lah untuk you all dapat benda tu. Tim saya pun tak dapat. Tim saya pun tak dapat. Saya nak bagi dekat you all. Gitu. Salam saya dari JB. Hai orang JB. Orang JB. Orang Johor ni kan? Orang Johor ni dia macam kaya-kaya juga kan. Dia suka membeli lah. Kebanyakan memang daripada JB, ramailah Johor. Daripada Johor ramai. Ramai. Selain daripada yang duduk di Selangor. Sebab kata boleh dikatakan saya punya customer ramai orang Selangor, KL, Johor. Ramai. Johor ni taulah dia jual apa-apa pun memang memang dia support lah kata kan. Bukan negeri lain tak support, tapi memang dia tu memang sahaja memang Johor memang TikTok lah kata ni. Okay, Johor ni memang the best lah kata. Dalam bekas merah tu apa?
apa ya, yang ni berkamera ni adalah telur putih. Telur kuning kita simpan untuk, okey, telur kuning kita simpan untuk buat apa? Untuk buat kita punya cookies yang baru. Okey. Telur kuning, okey, telur putih kita main celup-celup. Celup-celup untuk kita buat crunchies almond. Telur kuning kita nak buat apa? Okey, selain kita gorengkan dia, masuk dalam Maggi ke apa ke, kita nak buat biskut yang baru untuk tahun ni. Okey. Kebanyakan cookies saya, saya masukkan kuning telur. Okey, kuning telur pun ada yang kuning telur separuh saja. Sikit je ada. Gitu deh. Alright, so you all boleh buat dua dalam satu lah. Putih telur untuk celup macam ni, kuning telur untuk masukkan dalam cookies saya yang baru, insyaAllah. Tunggu sedikit masa lagi, kita akan keluarkan. Gitu deh. Alright. So tidak membazir lah kata. Tidak membazir. InsyaAllah lah kita akan keluarkan ibu sedikit masa lagi. Breadcrumb bekas putih besar dalam bekas merah tu telur putih. Yang kuning telur, kita nak buat cookies kita yang baru deh. Okay, so yang mana yang ternanti-nantikan, sabar deh. Nanti kita akan, biasa saya akan dahulukan yang join saya punya PJJ dulu lah. Itu yang paling-paling, biasa memang itu yang kita akan bagi utama eh. Gitu deh. Sebab waktu memang dia ternanti-nanti kot. Dia dah tunggu turn dah berkata. Gitulah. Ni telur putih, telur putih. Terima kasih mantap JP. Memang orang ni, memang orang orang Johor ni memang Johor ni memang lah kan. Member saya pun lagu tu juga. Tahu tak? Member saya pun bila dibuat online pun orang Johor memang tak boleh nak, memang tak boleh nak tag orang kata. Memang dia support lah di mana-mana je. Memang Johor. Johor yang paling orang kata selain daripada KL dan Selangor, Johor orang kata tiga negeri ni yang paling-paling top, yang paling sentiasa memang di mana-mana ada dia. Gitu deh. Orang Johor ni. Wish, banyak duit berkata deh. Negeri lain pun banyak duit juga. Tapi dia support dia orang lain. Gitu. Saya benda ni setahun dah saya buat, so kita boleh tahulah. Okey, kita boleh tengok. Okey, negeri mana yang paling top, negeri mana yang paling orang kata slow-slow gitu je. Boleh tengoklah orang kata. Di mana-mana. Member saya pun bila kita bagi tahu, okey, kita bercakap-cakap kan. Lepas tu member saya, samalah aku pun Johor pun memang paling top kata. Memang kata di mana-mana Johor. Di mana-mana Johor. Selain daripada KL dan Selangor. Okay. So support lah kata dia. Kalau kalau Melayu tak support Melayu, siapa nak support Melayu? Gitu. Macam mana nak order? Boleh order dekat Shopee. Shopee you all type je Nori Somi ataupun klik je link, kita akan bantulah. Macam mana nak dapatkan Crunchies Almond by Nori. Kalau you all, kalau macam sekarang ramai dah yang beli tiga jahil apa semua tu, kita bagi dengan harga dropship lah. Sebab sekarang kita tak buka lagi untuk agent. Belum lagi lah kita buka untuk agent. Sekarang kita baru open yang mana yang grab tiga jahil dapat dengan harga dropship. Jadi you all dapat less 10% lah. Dan tambahan untuk sekarang kita ada promosi 8%. Jadi you all can dapat less 18%. You all jimat sehingga RM10. Di mana dapatkan cookies keluaran Norris ni? Belum keluar lagi. Sabar. Kita akan keluarkan melalui e-book. E-book keluaran yang terbaru insyaAllah sedikit masa lagi. Nanti kita akan lancarkan dan kita akan bagi tahu dekat apa tu platform kita lah.
Jadi siapa cepat dia dapat deh. Sebab kita tak open, biasa-biasa gitu. Kita ada limit kita. Alright, kita ada limit kita. So, limit kita tu siapa cepat dia dapat. Ah gitu. So, you all sabar lah. Nak buat cookies, mana tahu ke? Nak buat yang baru sebab apa? Sebab kita keluarkan yang lain daripada yang lain. Utamanya yang ni. Yang ni adalah yang terbaru. Yang ni lapis kurma deh. Yang ni lapis kurma. Tak main dah tak nenang ni apa bareng. Tahun 2022 ni orang kata. 2022 ni kita cari kelainan. Okay, biasa-biasa tak nenang. Tak nenang. See, so boring ya kata kan. Ha, jadi kita buat kelainan. Tak nenas je di mana-mana kan. Alright, tahun ni kita buat lapis kurma. Tak ada? Ah, gitu deh. Lapis kurma. Tak ada dah tak nenas ni. Tak ada deh. Ha, tahun ni kita tak ada dah tak apa semua tak nenas. Kita buat lapis kurma. Tapi kita tak keluarkan lagi. Nanti kita akan bagi tahulah. So siapa cepat dia dapat ni. Siapa yang cepat dia dapat. Siapa lampak tu memang dalam mana no ni. Okey duduk giang-giang tu kak. Oh gitu. Kena cepat dia cepat. Cepat bertindak, cepatlah dapat result. Yang ni saya nak buat yang special edition. Special edition yang lain daripada yang lain. Orang lain buat tak renang, kita buat lapis kurma. Semoga dipermurahkan rezeki melimpah ruah dunia dan akhirat, insyaAllah. Amin. Terima kasih yang mendoakan. Terima kasih banyak-banyak. What? Hai, punya satu buat itu. Sudah. Oh. Ya. Mana? Rasa cukup dah semua tiga. Yang dalam bekas tu breadcrumb saja ke? Breadcrumb campur dengan almond ni. Keluaran cookie yang lain dari Nori ni nak try and dapatkan di mana? Belum ada lagi. Kalau yang lain-lain boleh dapatkan dekat YouTube channel Nori Somit. Kalau ni yang terbaru, yang ni memang saya tak pernah lagi keluarkan. Untuk yang terbaru ni, yang special edition ni, ini special edition dia kata tadi. Tengok ni. Gambar betul. Baru siap. Apa kata? Yo jangan bimbel. Cookies ni yang saya keluarkan ni, you all buat, dia bertahan untuk tempoh 6 bulan, 3 ke 6 bulan. You all jangan bimbang. Sebab apa? Sebab dia pastikan orang kata bahan-bahan yang kita gunakan adalah bahan-bahan yang berkualiti. Cara kita buat, cara
cara kita handle, cara kita packing dia, benda tu yang membantu untuk jadikan kita punya cookies kita bertahan untuk tempoh yang lama. Tak ada lah buat juga tak apalah, tengik asal tengik. So kena tengoklah juga, tengok cara macam mana kita buat, macam mana kita handlekan benda tu. Alright. Salam Nori, hai juga, selamat pagi. Dah breakfast ke belum? Kalau belum, pergi breakfast dulu. Okay, pergi breakfast ambil makan roti kau dulu. Jangan biarkan perut kosong pagi-pagi. Diet tak sesuai pagi weh. Pagi memang kena makan. Kalau orang nak diet, pagi kena makan. Dan pastikan orang nak diet, pastikan makan makanan kekacang. Betul. Kekacang pula janganlah pilih kacang dadah weh. Kacang pula adalah kacang yang premium. Alright? Kacang yang premium. Nak diet tapi tak pilih makanan-makanan yang mana bersesuai. Oh gitu. Pilihlah juga. Nak diet ni kena pilih makanan yang bersesuaian. Dan pastikan banyakkan makan makanan kekacang, tenusu. Okay, siap. Diet juga pilih-pilih makan ni. Salam Nori, baru masuk cookie apa tu ni? Crunchies Almond. Crunchies Almond by Nori. Dalam mangkuk pink tu apa? Telur putih. Telur ni kita tak main dah sebutin-sebutin telur. Sebab ni telur mahal eh. Jadi kita kena pecahkan. Ada yang kita kena celup dengan kunyit telur, ada yang kita masukkan kunyit telur dalam tu, dalam kita punya adunan. Cuma bila kita kata dalam adunan tu hanya suku ataupun separuh saja. Sebab telur mahal lah ni weh. Telur dah mahal dan telur payuh nak dapat. Okey, kalau Kelantan ni memang stok licin. Stok dah habis. Stok habis. Nak dapatkan telur agak sukar lah ni weh. Ayu sikit kan nak pegang telur, nak pegang telur pun. Nak pegang ayu tak ada dah ni. Nak kosong lah tak ada. Melainkan pegang orang besar dah. Masalah lah ni pegang orang besar mahal pun luk. Kos diri pun luk, kena pegang anak. Baru pas breakfast ni nak keluar COD barang. Wow, saya pun nak keluar kot ni. Nak keluar beli barang. Saya kalau macam saya jauh sangat lagi COD ni. Sebabnya kekurangan masa. Masa saya memang dah luar pek. Jadi COD saya tengok juga tanya-tanya. Macam mari saya ambil lah kata saya dekat-dekat. Kalau jauh-jauh tak boleh nak jalan ni. Hari pun tengok juga. Sebab itulah kalau macam saya, saya pilih cookies yang boleh pun. Sebab itulah saya jadikan Crunchies Almond ni boleh dipostkan. Tak kira lah you ada dekat ke jauh ke. Sebab saya tak ada masa nak pergi COD. Tu ya. Kalau saya ni boleh pergi COD, okey ambil rana. Saya sebab saya main saya adalah saya nak buat jadikan benda ni sebagai 100% online. Okay, so itu konsep saya. Bila konsep saya macam tu, apa guna saya pergi ambil katero? Alright, jadi saya punya konsep saya adalah 100% online. Jadi bila saya 100% online, saya nak jadikan benda ni sebagai orang kata boleh dipostkan di semenanjung termasuk Sabah dan Sarawak dan termasuk overseas, okay? Termasuk luar negara. Jadi kalau saya mas okey ambil rana apa semua mungkin 100% online gitu deh doan. Saya nak jadikan benda ni sebagai 100% online. Sebab itulah saya memang banyak saya push. Saya memang banyak saya post sebab saya nak jadikan benda ni sebagai 100%
online. Saya kalau COD dengan post, saya lebih consider post. Lagi senang orang kata nak COD ni bagi tahu tempat tu, tapi nak tengok masuk dalam go tu lah, go ni lah, masuk pula. Jadi sebab tu lah saya gunakan platform ni untuk saya buat 100% online. Alright, lepas ni bakal sekejap ke? Tak ada sekejap, lama juga. Tak boleh main sekejap-sekejap panik cookies kita. Jadi cepat tengik. Bila cepat tengik, tak sedap lah makin. Kita nak biar benda ni bertahan untuk tempoh yang lama. Kalau boleh 3 ke 6 bulan. 6 bulan lagi sedap, lagi molek. Kalau you all boleh simpan benda ni sampai setahun, bermakna perfect 10 lah you all buat. Okay. Tapi kalau you all try, you all simpan. Okay. You all nak tahu lagu mana? Okay, you all nak tahu macam mana benda ni, cookies yang you all buat, you all simpan. You all simpan dia untuk contohlah hari ni berapa lagi ni? 7 hari bulan 3. 7 hari bulan 3, 2023, you all buka cookies you all, mana jadi? Adakah sedap ke? Adakah tengik ke? Kalau benda tu sedap, perfect then. Okay? Dah? Masalah tak ada. Masalah tak ada. Nak buat kajian pun dia. Nak buat kajian. Baru kita boleh beritahu dekat orang bahawa senyum kuki kita ni boleh simpan untuk tempoh yang lama. Kalau tidak, tak tahulah. Saya pun tak tahu. Mula nego lagi mana. Mu diri pun tak tahu produkmu tu boleh tahan berapa lama. Nak nego lagu mana? Sebab kamu tak buat tadi gitu eh? Nak nego lagu mana nak bagi tahu? Berapa lama boleh teher ni? Tak tahulah. Boleh aku seminggu, boleh aku sebulan. Kena buat tadi barulah tahu benda tu. Berapa lama tempoh kita boleh sipir? Barulah kita boleh tahu dekat orang lain di dunia ni. Berapa lama tempoh kita punya produk kita tu boleh sipir? Sebelum bakar ada letak coklat putih tak dok? Letak gak? Carilah tak. Dia kalau coklat putih ke coklat pink ke coklat merah ke, you all kena pastikan buat selepas bakar, bukan sebelum bakar. Kalau you all buat sebelum, cailoleh lah coklat you all. Kalau try you all letak coklat tu letak di dalam tempat panas, mesti cair. Supalah konsep dia pun sama juga. Bila kita buat biskut ni, apa-apa you all kena buat selepas you all bakar. Nak celup ke gapo ke, selepas. Okay? Bila melibatkan coklat ni, coklat putih ke, coklat dark, coklat ke gapo ke, selepas bakar. Bukan sebelum bakar. Okay? Sebab kita bakar ni panas lah. Bila bakar panas, bila kita masuk, cair loleh lah. Panik kat nampak. Bonok orang kata bonok. Bila melibatkan coklat-coklat ni, selepas bakar. Bukan sebelum bakar. Tu konsep dia. You all kena ingat benda tu sampai bila-bila. Betul? Kena ingat benda tu sampai bila-bila. Bila melibatkan coklat, dia tak boleh sebelum. Dia kena selepas bakar. Okay, contohlah macam saya buat ni. Ini nama dia adalah Suji Bruna. Yang ni cookies yang kita akan masukkan dalam ibu keluaran yang terbaru lah tahun 2022. Okay, you all nampak dia? Atas dia tu kita buat kata letak coklat. Coklat ni selepas bakar. Bukan sebelum bakar kita letak. Okay? So kalau sebelum kita bakar kita letak coklat, dia tidak akan jadi gini kak. Dia jadi cair gitu. Tak comel lah. Kita nak biar terbentuk comel molek. So bila terbentuk comel molek, dia kena selepas bakar. Bila dah orang kata sejuk apa semua tu, kita buat. Gitu, faham? Coklat ni dia tak boleh. Dia anti dengan kepanasan. Jadi kena buat coklat-coklat ni selepas dia bakar dan sejuk. Pastikan sejuk. Dia tak boleh panas-panas tu gitu, tak boleh. Gitu. Dia kalah dengan kepanasan.
Sebab tu coklat-coklat ni mana ada letak luar. You all tengok dek. Okay. Ah, letak je luar cair lah ni. You tengok Cadbury apa semua. Ada tak? Kalau dalam apa kata dalam supermarket apa semua dia letak dalam dalam berekon. Berekon dek. Kalau you all letak luar. Ini memang okay. Dia kalah dengan kepanasan dia kalah. Dia tak boleh. Walaupun mahal sekarang mana pun coklat dia memang dia kalah. Ha gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tersimpan biskut Kak Nori Crunchy Almond dalam 11 bulan sekali buka masih okey lagi dan boleh makan tempat eh. Ah, ini special ni kita. Ah gitu deh. Ah, ni orang kata. Tersimpan. Saya tersimpan biskut Kak Nori Crunchy Almond dalam 11 bulan sekali buka masih okey lagi dan boleh makan. Terbaik dan mantap Crunchy Almond Kak Nori. Wow. Gitu orang kata ya. Apa ni yang kita nak ni? You kena, you all nak bagi sipir. Okay. Buat ada setengah tu, buat seminggu. Tengi hidup, apa tengi? Tengi apa? You all kata bila melibatkan, bila you all masukkan bahan-bahan premium serbuk badam, pegang pokok, kena pastikan goreng dulu. Goreng dan goreng dulu. Sama juga kalau you gunakan oat. Oat pastikan kena goreng dulu. Goreng tanpa minyak dulu ataupun you all bakar dulu. Itu tin you all. Paling-paling besar you all kena tahu. Pastikan cookies kita tu tak cepat tengik. Buat seminggu tengik dah. Kenapa? Buat cek. Buat cek 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 cek. Tak apalah. Asal kado je habis tu. Buat cek cek cek. Saya macam saya jenis saya saya tak boleh, tahulah. Saya memang daripada dulu lagi. Kalau saya nak makan ke apa-apa kan saya senyum dulu. Biskut ke kali dia tengik, dia bau. Hei, terutamanya kalau gunakan minyak sapi. Kalau gunakan minyak sapi. Jadinya dia bau. Dia bau. So, bila bau gitu, bau pun pelik kedo. Apa telah lagi bila makin. Acuan biskut nak beli kat mana Noril? Beli dekat Shopee. Ada kat kedai bahan kek pun ada. Malah maksudnya ada kat Shopee je lah. Macam saya baru-baru saya semua beli kat Shopee. Kat Shopee lagi murah tau dah. Beli kat, balik-balik beli kat kedai bahan ni. Ada certain-certain kat Shopee lagi murah. Sama juga kalau you all beli barang-barang plastik. Lagi murah. Tapi you kena banyak survey lah tu je. Kena banyak survey. Assalamualaikum. Puan nak tanya dalam mangkuk P tu apa? Saya baru ikut lah. Putih telur. Lagi sikit. Sebabnya siap dulu lah. Okay, kita kena lagi sikit. Okay.
Assalamualaikum, selamat pagi Nori, selamat pagi Kak. Kalau resepi-resepi lain, you boleh tengok. Hak ni yang terbaru tak ada dah. Yang terbaru memang kita akan masukkan dalam e-book lah. Kalau yang sebelum-sebelum ni kita masukkan dalam YouTube. Ah, gitu deh. Alright. Ayo banyak-banyak dah, saya share banyak dah. Yang kata saya kena cook pula. Yang kata adulah. Jago mulut lah tu. Yang duduk hina ke waktu mu ambil pula. Weh, adalah. Jago mulut tu. Minta maaf. Jaga mulut tu dek. Ha. Lagi ni ke celup sikit je, awak sarap je. Saya celup sikit je, awak sarap je. Apa yang dalam mangkuk pi tu aku terlalu. Okay. Bila kita buat cookies ni, bila you kena tengok bahan-bahan yang gunakan. Alright. Tak. Kalau bahan-bahan tu menggunakan baking powder ataupun shortening ke, kena jauh sikit deh. Sebab dia kembar sikit. Gitu deh. Tapi kalau gunakan sodium bicarbonat apa tak apa. Dia jauh sikit. Kalau macam tengok saya buat dekat-dekat apa semua, yang ni tak jauh. Tak apa. Tapi kalau kata kita punya resepi tu ada masukkan shortening ke, ada masukkan baking powder sikit, sikit je yang masuk. So waktu kembar sikit. Jadi kena tak jauh sikit. Saya pun nak beli lagi ni. Sebelum masuk bulan puasa ni nak beli lagi terak ni nak. Kata nak simpan sebab lambat juga. Sebab saya beli dekat Indon. Jadi lama juga lah nak beli ke siapa. 2 minggu juga lah. Jadinya saya pun nak beli juga ni. You all beli je lah kata dia. Jadi order kan saya. Minta maaf lah banyak deh. Minta maaf lah banyak. Saya nak order sendiri-sendiri saya je. You all nak order, you all order online je. Ya, saya punya terak paling memang tak.
Terak. Okey. Saya pakai hot ni je. Saya pakai hot ni deh. Terak saya pakai hot ni. Ha, nampak? Okey. Saya punya terak gini. Ha, dia gini deh. Alright. Ha, ni saya beli Indonesia. Okey lah. Not bad, not bad. Boleh lah kata. Dulu beli pendek-pendek. Lepas ni kena sebab permintaan semakin bertambah. Jadi saya tengok kata apa yang perlu saya olah adalah saya kena tukar adalah terak tu lah. Terak tu kena beli panjang sikit. Ha, baru cepat sikit. Ha, gitu. Cukup dah orang kata. Assalamualaikum, Nori. Selamat pagi, selamat pagi. Ada saiz tak acu-acu? Standard saiz. Standard saiz je. Seorang je ke buat biskut tu? Seorang je. Saya manusia biasa juga kak. Nak main banyak ni kau rasa sorry kau agak-agak lah kak. Main dengan beribu sehari kak. Agak-agak. Okay. Tak terhandle saya kak. Of course lah. Ada orang okay, bantu. Sorry buat banyak. Takde. Sebab benda ni bukannya sekali terak gitu je. Sebab dia banyak step. Jadi nak buat sorry. Memedok lah kak. Celup tak apalah songeng ha. Ada orang je ha nampak. Okey, nampak. Tim saya ada. Assalamualaikum Nori Aunty. Waalaikumsalam. Buat kek apalah sore apa. Buat gol ni buat sore kak. Aku rasa bag kot terkecil sini. Oh, orang okay, awak mari maki. Eh, takde.
Macam lelaki ni buka lah sebabnya lelaki ni tutup lah tu. Kalau buka je pintu, sudah lalu. Kan lagi molek kalau pakai glow. Try lah. Buat try buat Francis Emma ni try pakai glow. Nah, try buat eh. Ada lagi. Try. Kalau okey, bagi tahu saya okey. Ha gitu deh. Try buat siapa-siapa yang saya dah share dah saya punya resepi Francis Emmen. Jadi tugas you all sekarang adalah you all buat. Dan bila you all buat, semua benda you all try pakai glue. Tengoklah ke mana. Kalau mengata, aku tak apalah tak payah pakai glue. Aku nak maki-maki dekat family. Family mu tu maknanya sia juga, okey? Bernyawa juga, okey? Jolah. Jadi, mu kena pakai glue juga. Try pakai glue. Lepas tu, kalau okey ke apa ke, bagi tahu. Gitu. Okey, senang. Orang nak berkata-kata senang. Setelah berada di tempat saya, baru tahulah. Takut 5 minit mu terjerit. Terkecing lah mu. Takut tak ada 10 minit. Dia 5 minit je. Gitu dah. Okey. Konsep dia senang je. Kata benda tu, kalau kita masak kita bagi dekat suami kita. Kita bagi dekat mak ayah kita makan. Kita bagi dekat anak-anak. Anak-anak apa semua tu, manusia juga ke? Bernyawa juga. Apa pun tak pakai gelo? Memasak sepanjang hidupmu. Kalau hidupmu 30 tahun, 40 tahun, mu pakai gelo tak? Mak saya 23 tahun tak pernah pakai gelo. Anak dia jadi orang juga. Ni manusia juga. Kau rasa? Dia gini sipir dia lah. Bila kita nak buat makin ni, pastikan kena jaga kebersihan apa semua. Ada certain kita pakai glow. Alright, kalau you tengok saya buat kek apa semua, deko kek saya pakai. Sebab kek dia lain kat gua ni. Tengok, dia melekat lah. Pakai glow, try lah. You all try dulu, lepas tu you all try. Lepas tu bagi tahu dekat saya. You all buat jadi okey ke dok? Selesa ke dok? Gitu deh. Bukit bari kak, bukit main bari ni 100, 200 kak. Main dengan RM10,000 sehari kak. Kau rasa? Kalau benda ni ikut keselesaan kita buat. Kalau benda ni selesa, cepatlah siap. Kalau benda ni tak selesa, pukul 12 malam belum tentu lagi siap kak. Tengok dok. Alright. Senang je konsep dia. Konsep dia sangat-sangat mudah. Ada certain. Kalau orang tak tahu, memang dia. Memang kata, alah, pakailah. Mu terang berada di sini, terang buat. Aku takut mu 5 minit pun tak sabar, terberok terkecil. Malah yang dia buat, susahlah. Gotulah. Mari buat. Orang kecek senang. Terang mari duduk buat dulu. Baru mu tahulah langit tu tinggi ke rendah. Bila kita celup kita celup dengan telur putih. Okey, bila kita celup dengan telur putih, benda ni orang kata melekat ke tak? Melekat, melekit. Orang tak buat, dia tak pandai buat, tak tahu buat, memanglah sedap. Mai lo ni. Mai lo ni tak kira mai sini lo ni. Now. Apa semua kata, aku tak mandi lagi, apa semua pergi mandi dulu. Lepas tu mari sini.
pasal gelo pun tak apa, janji tangan bersih, tempat tu bersih. Pakai gelo. Saya tak boleh lah. Tak pakai, ni kena pakai gelo. Koya-koya kata, duduk betelah kata ni. Ah, kena pakai. Tak boleh, takut kotor kan, apa semua kan. Apa di belakang, mu tengok behind the scene. Okay, mu tengok behind the scene. Tempat aku dah ke mana? Ah, okay. Nak tengok tempat mu lah ke mana? Gitu, senang je konsep ya. Okay. Alright. Senang je konsep dia, senang je. Eh, tak boleh lah. Kena lagi molek lah pasal dia. Jangan aku gicik rumah mu, belendai tawe apa semua. Ah, hai. Ah, apa tadi? Ah. Dengan belumnya, senang konsep dia senang je. Aku manusia, aku pun manusia. Tu je konsep dia. Okay. Ah, senang saja. Hati kena ada taman. Kalau buat biskut, nampak senang tapi susah. Tu orang kata, mu mari sini. Kalau mu kata lagi molek lah kalau pakai gelok. Oh, mu mari sini meh. Tak pakai gelok. Ha, gelok ada. Bukan ada. Oh, meh. Aku bukan tak sini. Tunjuk. Ha. Bukan tak ada. Sanggup aku gelok. Sebab bukannya baru sehari dua hari aku buat benda ni. Oh, ada. Oh, kalau mu tak cari, ha, ni ada gelok. Nak gelok ke mana lagi? Gelo, ni gelo plastik. Nak gelo apa? Gelo wak tu. Ada juga. Mu nak mana? Mai sini mu buat ni. Ahi. Now. Kalau mu kata mu tak mandi, pergi mandi dulu. Pergi mandi dulu. Kalau mu kata mu mandi saja, mu mandi ni memedek tu dah lah. Eh, mandi lama-lama. Lepas tu mai sini. Now. Mai sini. Okay, kau mu buat. Aku mai, aku duduk berhati, mu pakai dulu. Mai. Mari duduk sini. Aku duduk sini. Mu buat. Oh, kecik sedap lah. Oh, kecik sedap. Kecik apa-apa-apa-apa. Macam mu tu pro sangat. Macam mu tu hebat sangat. Macam mu tu perfect sangat. Mu mari duduk sini. Kalau mu tak mandi, mu pergi mandi dulu. Mungkin mandi dulu atau pun duduk atas katil, pun duduk belakang dulu. Mungkin mandi dulu, lepas tu mari sini. Mungkin tak tahu, ada ha? Ada. Bos tak kat berapa sen yang aku boleh beli je ni. Kena bakal dulu, ni bakal dulu. Orang kecil sedap lah. Hai duduk sini. Duduk di sini, baru dia tahu. Orang kata kan. Bapa nak marah-marah. Tak nak marah, kak. Baru tahu. Dia marah lain, kak. Kalau orang Kelantan ni lain. Kalau orang Kelantan, dia lain. Kalau nak marah-marah ni, dia keluar habis. Orang kata dia. Binatang, suku sakak apa semua dia keluar dia. Oh tu memang you nak marah. Nah gitu deh. Saya nak marah. Just nak bagi tahu. Orang tak tahu, orang tak berada di tempat saja, dia tak kena apa. Dia kena tahu. Apa tadi? Yang main dengan bukannya saya buat ni 100 butir kak. Main dengan RM10,000 satu hari. Kau rasa? Kau rasa macam mana? Gitu deh. Kalau mu kata, aku tak ada lah
doa sekut. Muka pun tak tengok masa. Faham tak? Okey, setiap apa kena buat ni, kena tengok masa. Masa itu emas. Faham tak? Masa itu emas. Masa tu orang kata memang satu minit ni, sangat ragu. Umai buat je. Haa. Selagi bercakap kata ni. Dia tak boleh lah ni. Jadi lambat-lambat selalu tak suat gitu tak. Dia takut orang lah weh. Kita nak depan. Kita nak maju ke depan tapi selalu. Kau rasa? Sebelum celup tu bakar, bakar. Logik tu bakar. Sebelum celup. Celup tu bakar. Selepas celup, bakar. Selepas bakar, tunggu sejuk. Selepas sejuk, baru letak coklat. Lepas letak coklat, kena tunggu sejuk pula. Lepas tunggu sejuk, baru peki pula. Sebab tu lah, you all tengok saya buat live. Pukul 4. Peki-peki. Oh, jolok lah tu. Kalau aku ni ikut buahmu, kena molek tak kena gini lah. Oh, tak kira buat lah aku. Weh, ikut buahmu. Haa, buah kena malek kot siap. Tidur. Ada buah kena molek? Ada. Kali ikut buahmu tu. Kena macam ni. Kena macam ni. Haa, basah aku nak ikut bomu ni. Haa, tak ikut kak. Tak kejap buat ke lain lah. Tak buat lah lah saya. Haa, tak buat lah benda lain lah. Tak buat kek lah saya. Ikut bomu tu. Tak boleh kena buat lagu ni. Mula buat. Biarlah tak apa mu buat lah. Haa, kata ni. Haa. Muka kita ni semua tak molek belakang. Mu jangan molek. Haa, tak apa. Ambil kamu. Lah. Haa, ambil. Haa, okey, keren. Muka kita ni, muka saya ni manusia biasa. Manusia yang memang pendosa. Memang banyak dosa, kata dia. Mu molek belakang. Mu confirm masuk syurga. Haa, tak apa lah. Lah kamu. Lah kamu, kata. Kita biarlah tak apa dengan cara kita gini je. Okay, mu nak follow, mu nak tengok, oh tengok. Kalau saya tengok, belum. Senang lah hidup. Masalah lah ni, okay, hok, daripada dulu, mula-mula tengok, ish, menyampah lah aku tengok yang ni apa semua. Lala kali, tersuka tak apa sengaja. Hidup dia senang je, okay. Dulu saya follow je. Saya ikut je orang. Apa jadi? Macam merbaik dah aku. So malah basah dah aku hidup ikut orang. Aku dengar kata aku. Kok mula-mula nak kecil gambar pun kecil lah. Apa mu?
kita buat molek pun orang hina, orang cemuh, kita tak buat molek pun kena lagi. Ha, gitulah orang kata dia. Hidup ni memang gitu. Ha, tak ada pun memang gitulah orang kata. Tebel ikut buahmu tu. Kak, duk ikut tebel buah kak je ke? Pukul 12 malam ni pun tak siap lagi. Saya kena sambung esok pula. Saya tak suka buat kerja gitu. Tak suka buat macam tu kak tu orang kata. Ha, sipek-sipek gitu. Saya suka buat kerja tu pekik pesen siap-siap lalu. Saya tak suka buat kerja. Tak apalah nanti dululah. Ah, oh, itu saya deh. Okey. Kalau mu nak buat, buat sampai habis. Buat sampai siap. Ha, gitu. Sebab banyak lagi kerja eh. Bukannya bagi 100 butir kak. Main dengan berpuluh ribu sehari lah kak. Kau rasa? Tak sabar cari ke orang yang nak buat apa yang kita buat je. Mungkin kita susah orang. Haa, gitu deh. Ikut buah orang kak. Tak siap tak apa kita rasa ni. Tahu tak? Ikut buah orang. Orang tak lah tengoknya. Oh, buat lagu ni. You ngajar, you ngajar. Buat tak, you ngajar saja. You kalau ngajar ke kita. Haa, you kalau ngajar suruh gini, suruh gini, suruh gini. Oh, dia jadi masa siapa? Ni kau kata. Ha. Ojo ngajar sedap. Ha, kecik, buatlah macam tu, buat macam ni. Ha, gitu ni. Ha. Kau jadi masuk aku juga. Oh, besarlah kata ni. Ha. Ngajar mak. Tengok gitu ya kata. Ambil orang lepak boleh. Orang tak boleh basah tak lagi kok gitu. Kalau main dengan kata 10 Saturday sekali tak apalah nak main dengan berpuluh terik sehari. Main dengan bukannya 100 butir kat sehari kat berpuluh ribu sehari. Kau rasa? Aku rasa 100 butir tak apalah. Kalau saya rasa lagi molek lah pakai gelo. 100 butir. Mu nak buat 10,000 pun. Mu rasa macam eh lambatnya pun pakai gelo. Ah gitu. Terak lah. Terak. Tak terak. Aku kata gitu ni. Kata. Nak berkata-kata sedap. Moga berkata-kata ni dia tak pakai piti. Kau kata. Nak berkata-kata ni tak pakai piti. Kata je kalau pakai piti, eh mikir juga kau kata. Ah gitu. Selamat pagi, Nori. Maaf tanya tepung apa yang disaduk biskut tu. Bukan tepung kak? Bukan tepung dah. Tak ada tepung dah ni. Galion tepung kita masuk. Tepung ganda kita masuk. Okey. Ni kita letak serbuk roti. Okey. Sedapnya sebalang berapa RM? Serendah RM15 sahaja. Tapi sekarang kita ada promosi lagi jimat lah orang kata. You dapat less 8%. Rasa kan. Okay.
tak boleh lah kata kan. Geli lah. Kena pakai gila apa selama. Kan mungkin cek ada semu tu. Mungkin cek ada semu tu. Semu tu boleh tak? Belemih ke? Minyak ke apa? Mungkin cek dulu. Mungkin cek. Nak kau belum nak kira. Tak boleh lah gitu tu. Mungkin cek dulu. Dari jalan bambu tu. Gahar tepi-tepi ni. Mozek-mozek. Kau tak nak mozek? Minyak kau kapa kau belum. Geli aku. Tu je aku boleh rojak deh. Mungkin cek dulu. Sebelum kata kau orang. Mungkin cek dulu. Simu dapamu tu. Nak kau pasal ni? Mungkin cek dulu dapamu tu. Simu tu apa semua tu. Mungkin cek. Belumuk kau nak kau. Gitu deh. Gitu. Sebalang berapa kak? Serendah RM15 untuk yang cahaya pack. Tapi sekarang kita ada promosi. Itu di sekolah. Yang satu balang RM15 tu kalau you upgrade 3 hanya RM30 saja. You jimat RM15. Lepas tu you nak yang mana nak dapatkan boleh dapatkan dekat HQ deh. Tu ni dia link tu nanti kita akan bantu lah. Kita ada banyak promosi. Gitu deh. Untuk sekarang kita ada promosi 8%, promosi 18%, gitu. Promosi cuti sekolah. Mana nak terat, boleh terat. Mana tahu nak buat untuk raya nanti. Terlalu tak? Tak terlalu lagu mana? Kita tak tahu. Rasa dia lagu mana? Aku nak buat lagu ni. Saya pun pelik tau tak? Tahu tak? Orang-orang ni, you all kena try dulu. Nak sebelum nak buat. Tahu lah you all tahu rasa dia. Rasa dia lagu ni. Aku nak buat lagu ni . Masalah dia ni tak terlalu lagu mana? Tahu tak? Tahu lah. You all fikir lagu lain. Saya fikir lagu lain. Tak apalah. Okay. Orang yang nak buat tu, tahulah. You all kena rasa dulu benda ni. Barulah you all dapat. Macam saya sendiri berimajinasi. Gitu dek. Jadinya, dia rasa lagu ni. Gitu. Kalau kita tak terang, kita tak ni. Lagu mana kita nak buat? Macam mana kita nak tahu? Kita rasa pun kita tahu dah. Gapa kita nak buat bubuh? Kita rasa benda ni, kita tahu dah. Dia bubukkan ni, walaupun dia tak bagi tahu. Tapi kita makin, kita tahu dah. Dia bubukkan ni. Gitu . Nak buat tapi tak tahu dah sekali. Mulai lah. Mana nak buat?
semakin bertambah. Oh my god. Baik, benda apa yang putih ni? This is breadcrumb. You know breadcrumb? Ataupun dengan kata lain adalah serbuk roti. Dah ni ya. Orang keselain umur lalu. Sebab saya dah terbiasa tau dah. Bila kita buat PJJ ni kita tahulah. Ada orang tu tak reti, ada orang sebab tu saya banyak. Okey, kalau awak tak reti hak ni kita guna ni. Baik-baik tak? Banyak pilih eh. Tahu dah lah tu. Pokok-pokokmu tahu dah. Saya sebab saya dah terbiasa dengan PJJ kan. Eh. Jadinya dia tak boleh so je. Dia banyak cara. Okey, kalau tak buat tak reti hak tu buat ni. Kalau ni tak ada on tu. Gitu lah tadi. Guna tahu dah kok mu kalau macam tepung. Okey, kalau tak ada tepung ni guna tepung ni. Bagi dah orang kata. Guna tahu dah kok mu nesti punya. Nari kalau tak ada tepung ni tak nak pakai gapo. Kok mu tak nak dah. Kok mu komplit dah koi. Ha. Sebab saya dah terbiasa dengan DJ. Masa mula-mula tu memang agak kengkok sikitlah. Tapi bila dah tak lama-lama tahu dah. Kok mu kalau tak ada gun ni gapo nak buat? Nak buat apa? Saya bagi dah. Okey, kalau tak ada orang ni guna solution ni. Kalau tak ada orang ni guna on. Tiga. Nak aku tiga-tiga tak boleh. Tak payah buat lah kan. Gitu deh. Nak seribu daya tak nak seribu daya. Tu je. Apa umur ni buat-buat-buat banyak sangat rasa. Kalau tak senang mencari. Dia cari sekedar je. Lepas tu give up. Tak ada lah Norris. Cari siapa dapat. Saya dapat. You all mesti dapat punya. Gitu deh. Ni tak ada Anori. Gi berapa kedai so kedai lo kak. Apa lah tak pergi banyak kedai lagi. Gi dua kedai, tiga kedai. Saya kalau nak cari satu benda tu, saya pergi satu kedai. Tak ada. Gi dua kedai. Ada kalau lima kedai sehari. Saya pergi rendo. Gi tempat tu jauh kau. Gi. Semata-mata dengan tempat tu je. Ha, gitu eh. Gi aku rendo gi tau tu. Rela. Pokmu gi berapa kedai? Sedang. Alulah, bapu eh. Ya malah nak usaha lebih sikit. Oh, tahu dok. Pok lain jauh Noris. Nak dengan taksi tu je. Tu je pilih dia. Nak dengan taksi. Nak, nak ke carilah. Walaupun benda tu jauh satu jam sekalipun, hello. Sebab nikmat dia tu bukan saya rasa, you all yang rasa. Hak cari tu. Jumpa dia tadi. Oh, ya ada. Alah, saya nak dengar. Cari usaha, ada. Tu, Pak Mu, cari. Alah, so kedai cari. Give up dah. Tak ada lah, Nori. Saya cari. Tak ada. Berapa dah risau? Ya Allah, Kak. Apa, eh? Aduh, tak kerti lah nak royak orang ni. Es krim kat orang ni. Ya Allah Akbar. Kena cari, cari dan cari. Siapa jumpa? Gitu. Nori sama macam saya. Saya cari barang banyak tempat selagi tak jumpa. Saya cari. Cari dan cari dan cari. Kamu satu tempat, dua tempat dah give up. Tak ada lah Nori. Aduh. Tak akanlah sebanyak-banyak. Alah. Tak ada pergi cari dekat Shopee. Tak erti nak guna. Tak erti nak guna tu mung. Orang lain erti nak guna. Tu je. Tak erti nak guna lah Shopee. Tak erti nak guna tu diri kita sendiri. Masalah lah ni orang lain erti je. Apa orang lain? Tepi saya ni JLT berlampuk-lampuk tau tu.
berlampuk-lampuk kopi setiap hari memang penuh. Ada je lah kena beli. Masalah nak ni kita tak reti. Bukannya kita kata tak reti kena belajar. Haru. Bukan orang tak reti lah, tak reti, tak reti saja. Buat je. Tak berusaha untuk jadi reti. Mak saya tak reti. Saya ajar. Saya orang lain sebab tu saya kata orang lain reti. Jadi saya ajar mak saya lah ni balik. Lagi apa tu baru beli dari bandar gitu pula. Tak reti belajar, belajar. Kita tak reti, orang lain reti. Jadi minta tolong lah orang lain ajar. Atas diri kita je. Nak nak tak say tu je. Nak jadi tak say kak. Tak jadi. Gitu. Herok. Doktor tak cerita lagi bapak malah. Jadi mu kena gajin. Gitu. Tak ada lagi mana-mana saintifik hok cipta obat malas. Gi beli kat kedai farmasi saya nak obat malas. Oh, tak ada lagi. Saya nak kata saya nak obat malas nak suruh jadi gajin. Tak ada lagi lah setakat ni. Makan sikit jadi gajin. Cuba dengan obat. Saya nak obat tu kalau makan tu jadi kayu. Ada. Nak tanya untuk raya ni. Nak tanya, salah si nak tanya untuk raya ni sis ada jual tak cookies? Gila. Dan kita ambil dah soalan macam tu. Itu soalan macam macam budak aja satu tau dok. Macam budak aja satu. Janganlah ditanya soalan yang budak macam satu aja satu. Saya buat tiap-tiap hari kak. Tak suka kak kakak ada pokok mau ni. Tak suka kak tadi. Oh nak. Suka. Janganlah tanya mati budak aja satu. Raya ni ada buat tak cookies? Assalamualaikum.
Ada tadi breadcrumb ni. Ha, ni breadcrumb kita campur dengan breadcrumb kita campur dengan gula asin. Ha, ni breadcrumb kita campur dengan apa tu? Telur putih. Ha, ni dah eh. Alright, so terima kasih semua yang tengok saya punya live belakang. Ngalik lah. Okay, terima kasih semua yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah jumpa saya live 2:30 petang. Okay, terima kasih semua. Yang mana dapatkan 100ml by Norris, boleh dapatkan dekat Shopee, Norris, Homey, ataupun klik link kita akan bantu. Macam mana dapatkan 100ml by Norris. Okay, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.